Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi rabat al-asbab bil musabbabat wa ja'alaha tariqan liyat wa qabla buruziha fil kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadid dzat wa mahmudis sifat inda ahli al-aradin wa samawat wa ala alihi al-mutahharin adh-dhawat. أصحابي الذين شرفوا بصحبته على جميع البريات استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوين تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمنا فيه نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمنا فيه سنة لله تعالى الحمد لله segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah inayah dan riayahnya jualah kita bisa berkumpul di ruangan induk Masjid Raya Darussalam dan tak lupa juga salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana di bulan ini yaitu di bulan Rabiul Awal Allah Subhanahu wa taala menampakkan cahayanya Rasulullah, menampakkan nurnya Rasulullah, terlahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana juga Allah taala mentakdirkan menentukan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu keistimewaan bahwasanya kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umatnya Rasulullah disebabkan dengan terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini sebagai seorang nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi terdahulu, rasul yang paling agung di antara nabi-nabi dan rasul yang terdahulu. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para guru-guru agama, para pemuka masyarakat dan takmir Masjid Raya Darussalam Palangkaraya Kalimantan Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Hari yang keberapa nih? Hari yang keberapa? 10 atau 9? Ke-8. Delapan. Ya Alhamdulillah. Delapan. Bingung ya banyak nih. Banyak versinya. Alhamdulillah. 11. Hari Senin tanggal 12 ini lah. Hari ini tanggal 9 ya. 9, 10, 9, 10, 11, 12 ya. Kalau tanggal 9 hari ini. Hari ke-9. Karena hari Senin kena tanggal 12. Yang paling tahu sudah karena tanggal merah ya lah. Nah itu tah, dirayakan. Alhamdulillah. Bulan Maulid ini mungkin bagi pribadi ulun tahun pertama ulun di sini karena memimpin salah satu pondok yang ada di Palangkaraya. Pondok Anwarul Yaqin. Dan tahun-tahun sebelumnya al-pribadi ulun sering mengadakan atau hadir di antara kegiatan-kegiatan yang ada di daerah-daerah Kalimantan Selatan. Mungkin bagi ulun pribadi kegiatan-kegiatan yang sering mungkin dirasakan di antara kita yang tuha-tuha, mungkin masa-masa mudanya atau masa kecilnya masih ada di kampung-kampung ya lah di daerah Kalimantan Selatan itu, apabilanya masuk bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal ini terasa banget.
dengan perayaan, dengan rasa gembira, sukacita yang luar biasa apabilanya sudah masuk bulan Rabiul Awal. Karena kenapa? Di samping ingin menta'zimkan atau mengagungkan bulan Rabiul Awal itu, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa keistimewaan yang Allah istimewakan di dalam bulan Rabiul Awal, dan juga bagaimana mereka merayakan rasa gembiranya, mengungkapkan rasa sukacitanya di daerah-daerah yang mungkin, maaf-maaf kalau di Palangkaraya, mungkin dengan kesibukan yang banyak, beda dengan orang kita yang di kampung. Orang kita di kampung. Kalau orang di kampung itu sudah pada-padanya mengancang. Ada istilahnya, tradisi buahnya, bilanya bulan Rabiul Awal ditentukan kapan maulid terbesar ada di masjid jami'nya. Lalu pada-padanya menyiapakan di setiap rumahnya, sudah diagendakan siapa-siapa yang hendak diundang, dan disiapkan hidang-hidangan yang paling enak, yang mungkin bagi kananakan itu kadada yang paling nyaman, yang disiapakan, yang digratisakan, disuruh makan banyak-banyak seperti pada hari perayaan maulid di kampung-kampung. Bahkan kada diberikan izin keluar daripada rumah kecuali membawa babarakat. Yalah, membawa babarakat kresek, nah aja bawaan himung pada-padanya. Itu tah, itu ungkapan yang luar biasa. Nah, ungkapan yang luar biasa ini adalah salah satu tanda cinta kita umatnya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala masuk bulan Rabiul Awal. Di mana bulan Rabiul Awal ini bahkan para ulama itu ada yang berujar di dalam bait syairnya itu, antaranya yaitu guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kata beliau, Rabi aqbal alaina marhaban bir rabi rabiuna dzikru man jahuhu ladallah wasal. Rabi aqbal alaina, bulan Rabiul Awal sudah datang, kata mereka para ulama-ulama. Marhaban bir rabi, selamat datang dengan bulan Rabiul Awal. Rabiuna dzikru man jahuhu, bulan Rabi kami ini penuh dengan mengungkapkan, menyebut, bersalawat kepada orang jahuhu ladallahu wasi, yang pangkatnya orang itu yaitu Rasulullah itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah tinggi, sangatlah agung, sangatlah luas. Dan sampai-sampai Allah ta'ala memuji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin adzim, sesungguhnya pada pribadimu wahai Muhammad memiliki akhlak atau sifat suri tauladan yang sangatlah agung. Nah, dari keagungan ini, oleh sebab itu para ulama-ulama itu hebat mereka dalam mencari perhatian mereka atau ungkapan mereka dengan cintanya mereka dan sukacitanya mereka dengan datangnya bulan Rabiul Awal. Bulannya Rabiul Awal, hebatnya mereka, niatan mereka dengan apa? Dengan mencari kegiatan-kegiatan yang mungkin beda. Nah, mungkin beda daripada bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain. Yang mana mereka di antaranya apa? Di antaranya memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kegiatan mereka yang mungkin beda dengan yang lain, menunjukkan rasa sukacitanya mereka dengan apa? Dengan mengumpulkan atau mengarang atau mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan sifat-sifat mulianya Rasulullah, yang mereka kumpulkan di antara hari-hari bulan Rabiul Awal. Artinya mengumpulkan, bisa juga mensyarahkan, menjelaskan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mereka itu lebih memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus di bulan Rabiul Awal.
Ada lagi yang mungkin bagi orang-orang yang mempunyai kemudahan atau keluasan rezeki, mereka berniat apa? Dengan menziarahi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berumrah lalu menziarahi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Ada lagi di antara mereka itu dengan apa? Dengan mengarang lagi sejarah biografinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin sejarah ini terlupakan atau tidak lagi populer di tengah-tengah masyarakat, lalu mereka angkat lagi pembicaraannya supaya masyarakat umatnya Rasulullah, orang-orang Islam itu tambah dekat lagi, tambah cinta lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbanyak di antaranya itu dengan mengadakan di beberapa tempat, di beberapa tempat, yaitu dengan pembacaan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Bahkan kalau di Kalimantan Selatan atau yang ulun dengar di daerah Jakarta sekarang ini populer, ada istilahnya itu apa, qiraatul maulid, apa arba'in qiraatul maulid, 40 pembacaan maulidun nabi atau siratun nabi, maulidun nabi di 40 tempat yang berbeda. 40 tempat berbeda. Mungkin kalian melihat karena di daerah apa, di media sosial itu banyak sudah. Ya, artinya mengumpulkan orang-orang dengan pelaksanaan 40 kali di 40 tempat berbeda. Dan itu memang ada, ya memang sesuatu yang memang dibuat untuk lebih meningkatkan, mengungkapkan rasa cinta dan rasa sukacitanya dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tujuan mereka di antaranya apa? Yaitu ingin mencari perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita garis bawahi, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih daripada bulan-bulan atau hari-hari di luar bulan Rabiul Awal itu karena ingin mencari perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga harapan mereka, permohonan mereka, cita-cita mereka nanti di hari kiamat mereka mendapatkan perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kata beliau, ini ungkapan beliau dengan dasar dalil beliau. Kata beliau, idza qamatil qiyamah, apabilanya akan terjadi nantinya hari kiamat, ihtafalan nasu kulluhum bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nantinya manusia-manusia itu berihtifal, artinya mengungkapkan rasa gembira atau mengungkapkan mencari-cari Rasulullah, berharap-harap dengan Rasulullah di hari kiamat kelak. Kenapa? Karena apabilanya sudah ada terjadinya hari kiamat, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, mereka semua hendak mencari pertolongan, bahasa Arabnya itu syafaat. Syafaat padanya semuanya. Bahkan di antara para umat-umat itu ada yang mendatangi kepada Nabi Adam supaya diberikan syafaat. Karena kenapa? Permintaan, permohonan syafaat itu keringanan dan kebaikan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diawali atau dimulai kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ nanti padanya para umat-umat itu mendatangi kepada nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka untuk mendapatkan syafaatnya para nabi dan rasul. Kata mereka, aku bukan orang yang berhak untuk memulai itu, syafaat itu, sampai mereka nanti diarahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Rasulullah menghadap kepada Allah dan beliau sujud di arasnya Allah Ta'ala untuk diizinkan memberikan syafaat. Sampai dalam riwayat itu disebutkan dalam riwayat hadis qudsi, ya Muhammad irfa ra'sa sal tu'ta tashfa'tu syafa, Muhammad, bangkit ikam dari sujudmu, berikan syafaat, berikan kepada orang-orang yang engkau ingin berikan syafaat. Nah, disitulah mulai lalu ada izin bagi Rasulullah untuk memberi syafaat,
dan diiringi nanti kepada nabi-nabi yang setelah yang lain-lainnya, dan orang-orang ulama dan orang-orang yang soleh, aulia soleh memberi syafaat kepada orang-orang yang tertentu. Tapi tidak terawalkan atau tidak dimulai syafaat itu kecuali dengan awalnya Rasulullah meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini permasalahan ada. Ini terkait dengan peringatan atau perayaannya Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maaf lah. Ulunnya rasa ada sensi juga sedikit. Kemungkinan nih sensi sensitif ada. Kebanyakan orang kalaunya kita umpama menonton apa aja tentang Maulid, pasti kita lihat di komen-komen itu ada yang sensitif apabilanya disebutkan Maulid. Kenapa ajar? Di zamannya Rasulullah kada, zamannya sahabat kada, yalah. Tetapi kalaunya memang sensi dengan kalimat Maulidnya, kalimat apa? Maulid Nabi. Okay. Tapi tidak harus hukumnya atau pelaksanaannya itu dikatakan salah. Kalau hanya sekedar penyebutannya aja, kalau hendak penyebutannya salah, ayo kita rubah menjadi apa? Qira'atus siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembacaan sejarah hidup biografinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita lihatlah, kalau orang-orang ini paham, mengerti apa yang dibaca di dalam Maulidnya Rasulullah itu, karena kalau tahu baca artinya barang. Di situ kadada kecuali apa? Di situ seperti membaca sejarah hidupnya Rasulullah, mulai bagaimana tanda-tanda akan terlahirnya Rasulullah, kejadian-kejadian yang luar biasa di luar nalar atau kada pernah terjadi sebelumnya yang menunjukkan akan terlahirnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kelahirannya Rasulullah, siapa yang menyusuinya, lalu siapa yang mengasuhnya, lalu lagi siapa yang Rasulullah di dalam beberapa tahun beliau apa-apa kejadian yang terjadi pada Rasulullah. Kan nengke itu aja. Artinya apa? Orang membaca Maulid ya sama dengan membaca biografinya Rasulullah, membaca sejarah hidupnya Rasulullah, sebagaimana kita membuka kitab-kitab sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada bedanya. Tetapi para ulama itu dibuatakannya seperti bacaan, seperti wiritan nidna. Lalu enak dibaca, dilantunkan, lalu nanti sama-sama bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalaunya seperti itu tidak ada pembantahan atau penolakan secara hukumnya itu tah. La ilaha illallah. Bahkan ada yang mengatakan, kenapa jar harus mengungkapkan di bulan Rabiul Awal ini dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kada diadakan atau mengungkapkan atau menceritakan tentang mukjizat-mukjizatnya Rasulullah? Yalah, ini jadi pertanyaan bagi kita. Oh, kenapa kalau kita merayakan kelahirannya Rasulullah, kenapa kita kada merayakan kejadian yang luar biasa yang pernah terjadi pada masa hidupnya Rasulullah, yaitu Allah memuliakan, Allah mengagungkan Rasulullah dengan dinampakkan mukjizat-mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita kalau kita melihat nah zaman sekarang ada wali, ada ulama umpama mengeluarkan keramatnya, kagum kada kita? Kagum ya lah. Itu aja semingguan aja itu. Ya lah, dibicarakan, dipiralakan pulang itu aja. Nah, itu kan kenapa ujarnya kada mukjizatnya Rasulullah aja yang dibicarakan toh? Kenapa kelahirannya nih? Kelahirannya. Nah, ini yang jadi pertanyaan, dan para ulama juga menyebutkan menjawabnya dengan apa? Bahwasanya mukjizat-mukjizatnya Rasulullah seperti tersebutkan, paman contoh mukjizatnya Rasulullah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an apa? Terbelahnya bulan purnama. Itu dalam Al-Qur'annya disebutkan dalam ayat apa, Pak? Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, ujar Allah Ta'ala. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dekat hari kiamat itu akan terjadi dengan apa? Terbelahnya bulan purnama terbelah dua,
itu bukannya mudah. Lain halnya tarang bulan dibelah 12 kawa, 13 kawa, 20 kawa. Tapi bulan yang ini yang kita lihat tiap malam nih, ini malam keberapa sudah kelihatan benar, terbelah dua. Itu diucapkan oleh Allah, difirmankan Allah dalam Al-Quran, menjadi tanda mukjizat yang paling besar juga di antara mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, ujar Allah taala. Nah, kenapa kata dibicarakan mukjizatnya Rasulullah dan yang lain-lainnya? Nah, kata ulama, mukjizat kejadian-kejadian yang pernah terjadi padanya masa Rasulullah itu tidak akan pernah terjadi kecuali diawali dengan satu titik. Titik apa itu? Yaitu titik kelahirannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kada bakal melihat yang kemukjizat-mukjizatnya Rasulullah, atau kita mendengar dengan apa keagungan-keagungannya Rasulullah, kecuali semuanya itu berasal dari awal titik napa? Lahirnya Rasulullah. Kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara ada ulama-ulama mengatakan, mereka berujar, laulahum mahtadaina wa masallaina wa la tasaddaqna wala. Jikalau tidak terlahirnya Rasulullah, kita kada bakal tahu yang nang kayak apa menyembah Allah taala tu, nang kada tahu. Kita kayak apa handak berzakat tu kada tahu. Kita nang kayak apa handak bersedekah kada tahu. Kita nang handak nang kayak apa kita berhaji kada tahu. Tapi semuanya diawali dengan terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara logik kita betul, bah, betul kita terima ya tuh. Oleh karena itu dengan terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sesuatu itu yang setelahnya itu menjadi mulia karena diawali dengan kelahiran orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal titik kelahirannya Rasulullah adalah kemuliaan, keistimewaan yang luar biasa. Dan ini ulun bisa membandingkan, memberikan perbandingan. Contoh ini perbandingan. Kita tahu umpama Al-Qur'an tuh. Al-Qur'an ini adalah kitab yang paling mulia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyalah. Paling mulia. Dan sebelum Al-Qur'anul Karim ini diturunkan oleh Allah taala, banyak Qur'an atau kitab-kitab yang lainnya. Dan di antara kata ulama, kalaunya Al-Qur'an ini, kedudukan Al-Qur'an ini, kemuliaan Al-Qur'an ini adalah paling mulia daripada kitab-kitab yang diturunkan selainnya, diantaranya yang Zabur, Taurat, Injil. Zabur, Taurat, Injil. Nah, diantara yang empat ini, Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an. Nah, yang empat ini adalah yang lebih mulia daripada apa? Kitab-kitab terdahulu. Tapi diantara yang empat ini pulang, yang termulia adalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena intisari yang ada di dalam Al-Qur'an itu sudah mencakup apa-apa yang ada di dalam kitab yang tiga selainnya, yaitu Taurat, Zabur, Injil, itu semuanya ada sudah. Terhimpun intisari rahasia-rahasianya yang ada di dalam Al-Qur'an. Di sinilah Al-Qur'an yang mulia. Kemudian lagi kata ulama, Al-Qur'an itu menjadi mulia, di antaranya kemuliaannya itu ada lagi bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari beberapa surah. Berapa surah? Ada yang mungkin tahu nih. 100 berapa? 114 jazakumullah khair. Kada hadiahnya nah. 114 surah, dan 114 surah itu kata ulama intisari dan rahasia-rahasianya itu terhimpun di dalam satu surah, yaitu surah apa? Surah Al-Fatihah. Oleh karenanya itu surah Al-Fatihah itu digelari dengan Ummul Quran, ibunya, induknya Al-Qur'an, yaitu apa? Surah Al-Fatihah. Kemudian kata ulama lagi,
surah Al-Fatihah itu terdiri dari beberapa ayat. Kita tahu, yang kenakan yang tahu lah ya. Yalah. Berapa? Yaitu 7 ayat. 7 ayat. Nah, di antara 7 ayat itu kata ulama ada 1 ayat yang menghimpunkan rahasia-rahasia daripada ayat-ayat yang selainnya. Yaitu apa? Ayat basmalah, ayatul basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Nah, pulang Allahu Akbar. Dalam ayat bismillahirrahmanirrahim itu terdiri lagi dari beberapa huruf hijaiyah. Nah, ini takunnya berapa? Nah, sempat aja suka kamu hitungnya. Ayolah. Ah. Sam. Jazakumullah khair. Itu tak. Terdiri dari berapa? Dari 19 huruf hijaiyah. Kata ulama, 9 huruf hijaiyah ini memiliki menghimpun intisari yang ada di apa? Di dalam ayat-ayat Al-Fatihah yang lainnya. Dan di antara 9 ini ada lagi yang terwakili intisarinya itu terdapat di dalam 1 huruf. Huruf apakah itu? Huruf ba. Ah. Dan huruf ba ini 1 huruf kata ulama pulang ada terintisari atau tergabung di situ apa rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata ulama terdapat di dalam 1 titik yang ada di huruf ba itu. Iyalah, huruf ba. Dan ini kata ulama disebut dengan nuqtatul wujud, titik ada, titik wujud, titik wujud. Nah, titik wujud ini yang mana akan mengungkapkan sesuatu maksud dan tujuan. Coba pianlah kayak huruf ba itu kayak jukung lah. Kalau hanya jukungannya aja toh kada ada titiknya, kawakah kita mengetahui huruf apa itu? Kada kawa. Tapi manakala ditiki di bawah aja 1 titik langsung mengungkapkan tujuan atau maksud bahwa yang diinginkan dari huruf itu adalah huruf ba. Kalau umpama dititiki di atas jadi huruf apa? 1 aja umpama titiknya surah, jadi apa? Huruf nun. Tambahi titiknya pulang 1 lagi jadi 2, jadi huruf ta. Ditambahi lagi 1 lagi jadi titik dia gigi tiganya, ada titiknya jadi 3, jadi berapa? Jadi huruf ta. Jadi titik itu memiliki makna, memiliki apa? Sesuatu yang menjadi tujuan, maksud daripada sesuatu yang memang diharapkan di sana. Nah, inilah kata ulama bahwasanya titik itu mempunyai nilai asal atau nilai kemuliaan dan keseimbangan sama dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang teristimewa dengan apa-apa setelah kelahirannya Rasulullah. Mulai di apa Rasulullah dinampakkan mukjizatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an dan lain kejadian-kejadian yang lainnya, itu tidak akan berarti kecuali diawali dengan titik terlahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau orang jadi hebat titik ini luar biasa pian. Kalau orang kita kampung dolah ulun pernah betakun-takun dah. Ulun bisi celurit anak motong apa? Motong rumput tumpul kalawasan nih. Jadi betakun wong kawan melandapinya pakai apa ya? Oh, ada istilah orang kampung apa? Menitiki ya. Wah. Menitiki artinya melandap ya lah orang tua dulu lah. Mau hendak menitiki di situ nah tukang besi ada jar. Nah, di situ luar biasanya tuh istilahnya jin luar biasa. La ilaha illallah. Dan dari titik ini juga kita ada semuanya lah. Ya lah. Itu paham aja lah. Ya harus ilmu laduni aja dah ya. La ilaha illallah. Nah, di situlah oleh sebab itu merayakan, merasakan duka cita dengan sukacita dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang termulia juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengarang Maulid Ad-Dibai, Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai
beliau mengungkapkan, kata beliau apa, walau anna amilna kulla yawmin li ahmada maulidan qad kana wajib, jikalau law anna amilna kulla yawmin, jikalau kita melakukan setiap harinya dengan apa, dengan apa, dengan maulid, li ahmada maulidan, yaitu dengan membacakan, dengan mempelajari sejarah kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bagi beliau, bagi mereka, bagi beliau itu qad kana wajib, menjadi sesuatu yang wajib. Karena apa yang kita rasakan sekarang ini dari kebesaran, dari kemuliaan iman, dari kemuliaannya Islam, dari kemuliaannya ihsan, semuanya itu bersumber unsurnya dari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi ada mungkin yang mempertanyakan, ada yang bertanya, kenapa aja Rasulullah itu lahirnya di bulan Rabiul Awal, kenapa ada di bulan Rajab kah, atau bulan Ramadan kah, atau umpama bulan apa, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau Muharram nih, kan kemuliaan bulan yang empat itu Ashhurul Hurum kan disebutkan di dalam Al-Quran, atau firman Allah Ta'ala, inna iddatushuhuri indallahi itna asyara syahran, sesungguhnya bilangan-bilangan bulan itu yang di sisi Allah Ta'ala, yang diterima oleh Allah Ta'ala ada 12 bulan. Inna iddatushuhuri indallahi itna asyara syahran fi kitabillah, di dalam ketetapannya Allah Ta'ala, yawma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya tuh ada 4 bulan. Nah, dzalika dinul qayyim. Nah, itu di situ apa? Lamba kemuliaannya di situ di dalam 4 itu disebutkan sampai dengan Ashhurul Hurum, dinul qayyim, artinya agama yang lurus dengan kita memuliakan 4 bulan dari itu. Fala tadzimu fihinna anfusakum, nah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai 4 bulan ini kalaunya bisa jangan sampai melakukan sesuatu maksiat atau sesuatu kezaliman atau sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzimuna fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan perbuatan zalim di dalam 4 bulan tersebut, karena dinamakan dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Rasulullah itu kada dilahirkan di bulan Ashhurul Hurum atau bulan apa, Rabiul Awal, bulan Ramadan dah. Sebagaimana bulan Ramadan disebutkan dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya itu apa, Al-Qur'anul Karim, disebutkan, tapi bulan Rabi kada disebutkan. Ini nah. Kita kenapa? Nah, dan bahkan juga kenapa hari Senin itu ditentukan, ditakdirkan Allah Allah Subhanahu wa taala adalah hari terlahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kenapa kada hari Jumat? Kenapa tadi itu hari Jumat? Karena kelebihannya hari Jumat, kemuliaan hari Jumat itu luar biasa. Sampai-sampai ada di beberapa hadisnya Rasulullah, Rasulullah itu menjelaskan tentang fadilah-fadilah hari Jumat dan kegiatan-kegiatan hari Jumat, dan diantaranya kata beliau, fihi wulida Adam, pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari apa? Pada hari Jumat. Kenapa ada dimasukkan juga kepada hari Jumat deh? Nah, dan ulama menjawab dengan pertanyaan ini. Kata ulama, Allah Ta'ala sengaja memilih mentakdirkan bulan Rabiul Awal yang kada dikenal, atau hari Senin yang tidak terkenal, lalu apa, dijadikan hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu agar kemuliaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu independen, supaya kelahirannya Rasulullah itu, kemuliaannya Rasulullah itu independen, bukan kemuliaan yang dikaitkan atau disebabkan dengan bulan tertentu atau hari tertentu. Kalau umpama tuh Rasulullah dilahirkan hari Jumat, kita bakal berujar, boh kayak apa kada mulia Rasulullah, kayak apa kada mulia Rasulullah,
beliau itu terlahir pada hari Jumat jar. Seakan-akan kemuliaan Rasulullah itu tersandarkan dengan hari yang mulia. Bah ya kayak apa kada mulia Rasulullah itu terlahir di bulan yang mulia aja. Ya Allah. Nah, tetapi Allah Ta'ala menentukan, mentakdirkan bahwa Allah melahirkan, menampakkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahirnya beliau itu di bulan Rabiul Awal, dan menentukan harinya itu adalah hari Senin. Supaya apa? Supaya kemuliaan Rasulullah independen atau berdiri dengan sendirinya, tidak disebabkan dengan yang lainnya. Bahkan kata ulama, bulan Rabiul Awal hari Senin menjadi mulia gara-gara atau berkatnya kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini itu luar biasanya. Jadi kelahirannya Rasulullah di bulan tertentu, di hari tertentu, bukannya Rasulullah termuliakan dengan hari itu, tidak, tetapi bulan dan hari itu menjadi mulia karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebab dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Dan anda juga bahkanlah kemuliaannya, kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dikait-kaitkan. Kalau kita kan termasuk daripada mukjizat yang luar biasa yang pernah diturunkan atau diberikan kepada Rasulullah, yang diturunkan kepada Rasulullah itu diantaranya apa? Kemuliaan Lailatul Qadar. Itu bulan Ramadan, dah masuk bulan Ramadan, pada-padanya meunting mencari Lailatul Qadarnya kapan, malam Lailatul Qadarnya kapan. Itu yang paling untingannya itu dah. Seakan-akan Ramadan itu kemuliaannya itu muncul dan nampak, manakala Allah Ta'ala jelaskan bahwasanya di malam-malam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang mulia, yaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih bagus, lebih baik daripada seribu bulan. Kurang lebih berapa? 1000 bulan ya. 80-an lebih, 81 lebih lah. Nah, 1000 bulan semalaman aja kau mewakili ibadah semalaman itu lebih bagus daripada beribadah napa? 1000 bulan dari itu. Lailatul Qadar khairun min alfi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli am. Salamun ya hatta matla'il fajr. Sampai-sampai kemuliaannya itu Allah perintahkan malaikat yang ada di langit untuk turun memuliakan malam itu. Sampai dari awal masuknya malam itu, yaitu waktu maghrib, sampai masuk waktu isya. Masuk itu waktu isya ini masuk lah. Sadak sampai kan subuh. Masuk isya aja. Sambung lah. Alah. Sampai kena dari waktu maghrib sampai fajar, Allahu Akbar. Itu kemuliaannya luar biasa. Pian menyebutakan bama betas biaya subhanallah aja tuh di malam Lailatul Qadar itu luar biasa pahalanya. Apalagi umpama membaca Al-Qur'an, sembahyang, ibadah yang lain, bersedekah, napa-napa, kadada guring malam itu tuh kecuali beribadah, luar banyak banget betas biaya satu jajan banyak pahalanya. Nah, dan di sini uniknya kata ulama ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah ulama besar yang mensyarahkan hadis Sahihul Bukhari. Sahih Imam Bukhari itu diantaranya ada yang disyarahkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang namanya apa? Al-Fathul Bari. Kitab Al-Fathul Bari. Nah, uniknya kata beliau menyatakan, kata beliau apa? Kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Lailah, malam kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih bagus, lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar. Malam terlahirnya Rasulullah itu lebih mulia, lebih agung daripada malam Lailatul Qadar. Nah, ini mungkin unik, belum pernah kita dengar di sini. Alasannya beliau kenapa? Kata beliau, anna Lailatul Maulid Lailatul Zuhurihi sallallahu alaihi wasallam. Malam terlahirnya Rasulullah itu apa? Malam Allah Ta'ala nampakkan, Allah lahirkan jasadnya Rasulullah, jirimnya Rasulullah
yang Allah Ta'ala yang dinanti-nantikan para nabi dan para rasul dan para umat-umat terdahulu. Pada waktu itu, pada malam itu, Allah Ta'ala lahirkan. Nang kayak apa bentuk sebagus bentuk yang Allah Ta'ala takdirkan. Nang kayak apa sebagus hidung yang Allah Ta'ala ciptakan. Yang sebagus mata yang Allah ciptakan. Yang mana selembut apa? Selembut telapak tangan yang pernah Allah Ta'ala ciptakan di antara para makhluknya. Pada malam itu Allah lahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu paling mulia daripada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar, ujar beliau, itu adalah mu'tah, hadiahnya Rasulullah, hadiahnya untuk Rasulullah. Coba kan biadakan. Yang menjadi agung yang mulia itu apakah hadiahnya kah atau orangnya kah yang diberi hadiah? Orang nih mendapat umpama juara, dapat piala atau medali, lah apakah medali dan piala ini akan berharga jikalau kadada yang mendapatnya? Mungkin ya lah, piala ini dan medali ini akan berharga manakala diawali siapa yang juaranya dulu. Karena kau menjadi mulia piala atau medali itu kecuali karena ada orang yang dimuliakan, yaitu diagungkan atau dimuliakan karena prestasinya, atau diagungkan dan dimuliakan karena apa kelebihannya di situ. Nah, di situ satu. Lalu yang kedua kali jelas beliau apa? Lailatul Qadar itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan turun malaikat. Atau Lailatul Qadar tanazzalul malaikat war ruh. Malaikat, semua malaikat turun. War ruh, ada yang mengatakan ruh itu malaikat Jibril memuliakan di situ. Turun juga. Nah, kemuliaan malam Lailatul Qadar itu dengan diturunkan apa? Dengan apa diturunkan malaikat. Tetapi kalau dibandingkan malam terlahirnya Rasulullah dengan terlahirnya Rasulullah, kalau kita banding-banding malaikat lawan Rasulullah, dah yang mana lebih bagus ya? Ya Rasulullah. Oleh sebab itu kata beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani, malam terlahirnya Rasulullah lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar, sekalipun di situ turun para malaikat. Yang ketiga lagi, yang terakhir adalah apa? Malam Lailatul Qadar itu waqa'at tafdilu fihi ala ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malam Lailatul Qadar itu adalah yang dituju keistimewaannya itu kepada siapa? Kepada umatnya Rasulullah, kepada kita. Ya Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, artinya apa? Turunnya kemuliaannya itu untuk siapa? Untuk umatnya. Oleh karena itu sampai hari kiamat kemuliaan Lailatul Qadar itu teristimewa, diperuntukkan untuk umatnya Rasulullah. Tetapi kalaunya malam terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tujuan keistimewaannya itu untuk bukan hanya kemuliaannya umatnya beliau aja, umatnya Rasulullah, tapi untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam. Ini yang luar biasanya. Oleh karena itu, di antaranya yang kita bisa ambil dari terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, ya kita ungkapkan rasa gembira kita, rasa sukacita kita dengan memperbanyak lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan lagi dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak lagi di antara amal-amal kebaikan dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak lagi memperhatikan dengan anak-anak yatim, dengan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang memerlukan perhatian, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan di antara kaum muslimin. Dan ini yang kita cari perhatiannya Rasulullah melewati kegiatan-kegiatan kita yang ada di bulan Rabiul Awal. Harapannya, mohon permohonan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari kiamat kelak kita juga mendapatkan perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan itu yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, kita mohon dari Allah Subhanahu wa taala terkabulkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan taat ibadah kepada Allah
Semoga dosa-dosa kita yang kita lakukan terampuni oleh Allah Subhanahu, terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu menjadi umatnya Rasulullah yang selalu cinta dan selalu ingin merindukan Rasulullah dan selalu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hidup kita dalam keadaan iman dan Islam, dan nantinya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita di antara golongan-golongan yang diwafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam, dalam takwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa a'anhum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih, bifadlika wujudika wa karamika wa ihsanik ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf apabila ada salah khilaf dalam penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.